menyayat leher korban dengan pisau cutter lipat dan menusuk kepala korban dengan obeng. Tak hanya itu, para pelaku memukul korban dengan kunci besi setir mobil hingga tewas. Pada saat melakukan perlawanan, korban sempat mematahkan porseneling sehingga kendaraan tidak bisa bergerak jalan. Setelah korban meninggal dunia, para pelaku membuangnya di semak-semak pinggir jalan tol. Atas perbuatannya tersebut, para pelaku akan dikenakan pasal pencurian dengan kekerasan disertai pembunuhan berencana. Nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!